kita menentukan cash itu cukup lumayan lama ya. Dan akhirnya yang terpenting itu kita menentukan sebenarnya tadinya ibu yang akan sepanjang film ini adalah hamil. Nah, sedangkan untuk membuat karakter, contohnya karakter Amelia ini. Karena Amelia ini kan sebenarnya kan dibilang usianya lebih tua juga enggak tua sekali, dibilang muda juga enggak. Nah, middle usia, siapa orang pemeran artis Indonesia yang di usia-usia segini? Sebenarnya agak sulit sih sebenarnya. Beberapa kita menentukan pilihan, akhirnya kita jatuh kepada Napa. Napa ini kan bisa dikatakan artis senior ya, karena dia mulai debutnya juga udah lumayan lama dan masyarakat juga udah tahu. Napa itu juga kita juga nggak gampang karena terkait dengan schedule dan sebagainya. Tapi beruntunglah setelah kita sodorin naskah Iblis Dalam Kandungan, kayaknya Napa sangat sangat tertarik dengan karakter yang diperankan ini gitu. Saya berperan sebagai Amelia di sini. Saya mempunyai dua orang anak angkat yang diperankan oleh Denira dan Adiat. Mereka sebagai Vito dan Alani. Dan suami saya di sini Ali Syakib. Kalau bercerita tentang sosok dari Amelia ini, dia adalah seorang ibu yang sudah lama mendambakan mempunyai keturunan sendiri. Tapi pada akhirnya sudah dicoba dan akhirnya tidak pernah hamil gitu kan. Makanya dia ngangkat anak dari panti untuk mancing supaya bisa hamil sendiri. Sosok Amelia ini penyayang, lemah lembut, penyabar, dan sangat care banget sama keluarganya. Gue di film Iblis Dalam Kandungan ini berperan sebagai Ferdi, dan karakter Ferdi ini orangnya pekerja keras, dia selalu mencari usaha atau jalan agar keluarganya itu bisa hidup senang. Cara membangun chemistry dengan pemain yang lain, sebenarnya sih alhamdulillah gue tipe kalau orang yang tidak terlalu susah ya membangun chemistry gitu, karena gue berbaur sama siapa aja dan alhamdulillah pemain-pemain di sini orangnya asik-asik juga, bisa diajak ngobrol, bisa diajak sharing, jadi tidak satu masalah sih membangun chemistry. Aku banyak tektoknya itu sama ibu, sama Vito dan ayah. Caranya itu kan waktu itu kita sempat reading. Kita reading itu selama 2 mingguan, terus udah gitu kita pertama kali ketemu sama Kanava. Terus kita udah ngobrol-ngobrol, udah nyambung gitu kan. Kita udah banyak ngobrol. Terus akhirnya ketemu sama Ade, sama Vito, kita ngobrol lagi. Terus kalau misalkan sama Vito mungkin karena masih kecil jadi aku ajakinnya main games, terus kayak bercanda-bercandain dia gitu. Kalau sama ayah lebih banyak bercanda. Jadi enggak sulit sih untuk munculin chemistry sama ayah, sama ibu, sama Vito, soalnya emang seru banget gitu. Kita emang selalu bercanda mulu dan enggak ada beban juga untuk munculin chemistry karena emang enggak susah gitu. Kayak emang udah nyatu aja, udah nyambung obrolannya. Kesulitannya enggak ada ya. Paling kalau dibilang sulit karena semua film atau semua skenario ada adegan-adegan tertentu yang memang harus menguras energi, terus menguras apa namanya acting, mungkin kayak adegan-adegan kesurupan atau adegan-adegan yang harus makan di meja dengan makanan yang mentah-mentah. Itu dikategorikan bukan sulit tapi memang menantang sedikit lah, karena kan harus makan makanan yang mentah, terus habis itu juga energi yang dikeluarkan juga lebih gitu. Tantangannya sih lebih ke dua pribadi. Jadi Amelia ini pada saat menjadi dirinya sendiri, dia adalah seseorang yang lemah lembut, ramah, sabar, baik, seorang ibu yang taking care of the family gitu. Tapi pada saat dia menjadi Atikah atau dirasuki oleh si iblis ini, dia menjadi pribadi yang liar, yang sangar, yang marah, yang kosong, yang hampa, yang tidak mengenal kasihan gitu. Pertama kali aku baca skripnya, aku bilang ke manajer, wow, ini ceritanya yang nggak pernah terpikirkan gitu. Kalau aku pribadi, aku nggak pernah terpikirkan tentang cerita ini gitu, dan benar-benar alurnya itu sangat nggak ketebak, nggak mainstream, dan apalagi bercerita tentang iblis dan satu keluarga yang benar-benar berbeda dunia dengan iblis itu. Jadi
wajib ditonton sih, Iblis Dalam Kandungan. Filmnya bagus, sama endingnya juga bagus tuh. Ada pokoknya keren. Terakhirnya pokoknya keren deh. Pemilihan lokasi, lokasi yang Anda lihat di belakang ini, kalian lihat di belakang ini, cukup lama mencarinya karena saya pengen banget ketika mencari lokasi, saya ingin lokasi yang fresh, yang baru, yang belum pernah dipakai oleh siapapun. Sehingga kita harus menempuh jarak yang lumayan lama, jauh dari keramaian untuk mendapatkan lokasi ini, lokasi yang seperti di belakang. Lalu kemudian kesulitannya satu pada saat di lapangan, ya cuaca ya, itu faktor alam. Bagaimanapun sehebat apapun rencana kita, sedahsyat apapun kita, tapi ketika udah hujan ya semua berantakan. Itu sih yang paling besar adalah masalah di cuaca sih buat saya, karena semua sudah set segala macam, tapi ketika hujan itu semua jadi berantakan, sehingga banyak sekali hal-hal yang saya harus akalin tanpa mengubah struktur dari ceritanya. Penyusunan kru juga cukup cepat sebenarnya untuk kali ini, tidak seperti film-film sebelumnya yang mempunyai persiapan agak panjang. Prosesnya cukup cepat karena kita memilih kru-kru yang sudah punya, maksudnya sudah biasa mengerjakan film-film yang dengan genre ini, yaitu genre horor. Jadi pilihannya pun sudah tertuju ke orang-orang yang sudah menurut kita adalah berpengalaman untuk membuat atau memproduksi film ini. Jadi prosesnya sih tidak terlalu susah karena kita sudah langsung pilih orang-orang yang mempunyai kompetensi di bidang pembuatan film horor ini. Kendala cuaca yang kita tidak bisa hindari, karena kebetulan sekarang musim hujan, jadi ya kita harus ngalah pada saat hujan. Saya rasa itu aja. Kalau kendala-kendala lain secara teknis masih dalam batas wajar. Tim riset yang melakukan Ricky mengunjungi beberapa lokasi, sehingga ketika kita ditawarkan oleh lokasi ini, kita langsung suka dan kita tetapkan ini sebagai lokasi utama pembuatan film horor kali ini. Ada sih beberapa lokasi yang lain, tapi menurut kita berdasarkan skenario dan ketepatan lokasi dengan skenario, ini yang kita pilih. Semoga ini match banget dengan film kita. Saya ini sebetulnya mandul. Saya juga nggak tahu bagaimana Atika bisa hamil. Bayinya sehat kok, Bu. Tapi Ibu harus hati-hati. Preeklamsia, darah tinggi Ibu bisa menghambat pasokan oksigen ke plasenta. Jika tidak ditangani dengan baik dan benar, bukan cuma janin Ibu saja yang berbahaya, tapi nyawa Ibu juga terancam.